warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, yes. Hari ini kita akan belajar dengan tema air, udara, dan api. Hari ini kita akan belajar tentang udara. Udara tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Coba, kita akan mencoba merasakan adanya udara ya. Yang pertama yuk kita coba tarik nafas melalui hidung. Apakah ada rasa dingin-dingin yang melalui hidung? Ada, nah itu adalah udara. Yang kedua, coba tepukkan kedua tangan kita di depan wajah kita. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Apa yang anak-anak rasakan? Ada seolah-olah ada tekanan yang mengenai wajah kita ketika tangan kita tepukkan di depan muka kita. Nah, itu adalah udara. Selanjutnya, yuk kita coba ambil plastik. Kemudian kita buka, kita sambil berlari. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita buka lagi dengan sambil ditekan. Nah, kemudian apakah ada udara yang keluar dari plastik? Ada. Kemudian, apalagi anak-anak? Nah, ketika balon ditiup, kemudian kita lepaskan, apakah ada rasa angin yang keluar dari balon? Ada. Nah, itu adalah tanda-tanda adanya udara. Nah, selanjutnya tugas anak-anak adalah membuat kipas dari kertas lipat. Yuk, kita mulai. Kita akan membuat kipas. Bahan yang dibutuhkan kertas, kertas warna, sama lem. Caranya, ambil lem. Sudah jadi, anak-anak. Itulah anak-anak belajar kita hari ini. Selamat belajar bersama dengan ayah dan bunda di rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.